Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mendirect Samsung E250K atau Samsung Note 2 versi luar negeri. Karena saya cari file dalamnya ini lumayan susah. Adapun setelah saya ganti hanya butuh restart. Ini saya coba direct. Sebenarnya sih di sini tutorialnya ya apa ya hanya posisi cara directnya aja. Kalau untuk cara nyoldernya di sini usahakan menggunakan solder yang mata soldernya masih baru agar panasnya masih stabil, dan sebelum mensolder jalur atau kabel jumper ini ke PCB, usahakan di PCB itu dikasih flux terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih timah dengan solder pelan-pelan, minimal sedikit agar ketika kita mensolder kabel jumper ke PCB itu cepat dan tidak kelamaan, karena jika kelamaan takutnya nanti nilai komponennya berkurang malah HP-nya jadi mati total. Nah, seperti ini locknya. Ini untuk ISP-nya bisa cari di Google. Nah, seperti ini. Yang pertama kita centang direct eMMC, kita identify eMMC. Nah, jika kita soldernya pas seperti ini, insya Allah akan terbaca sempurna seperti ini. Setelah itu tinggal klik. Kita di sini kita backup datanya jangan terlalu besar karena kan 32 GB. Jadi kita backup datanya usahakan di user areanya minimal 1 GB. Contoh di sini nih 1 GB, kita centang user areanya 1 GB. Setelah itu kita read, karena jika tidak kita atur di sini otomatis dia akan terbackup semuanya full. Itu kalau eMMC masih kuat ya mungkin prosesnya lumayan sangat lama, tapi kalau eMMC sehat ya tetap lama, namun kita tidak bisa bekerja karena posisinya kalau disenggol juga kabel ISP-nya takutnya lepas malah kerja dua kali. Ini proses backup seperti ini, harap dimaklumi, backupnya hanya speednya hanya 1 bit kalau nggak salah di sini. Nah, di sini sebenarnya kalau lebih cepat kita menggunakan ada kok adapter dari UFI yang hanya membackup bagian user area, namun speednya lebih besar, bisa kurang lebih 8 bit kalau nggak salah. Namun karena minyak saya slip nggak tahu di mana, jadi saya menggunakan hal yang seperti biasanya saya lakukan. Namun prosesnya lumayan lama seperti ini. Nah, ini sementara saya pause terlebih dahulu agar tidak kelamaan ketika membackup filenya, karena kayaknya waktunya lumayan lama ini. Jadi sementara saya pause terlebih dahulu sambil menunggu sampai hampir selesai ketika membackup. Setelah itu nanti akan saya jelaskan kembali. Alhamdulillah prosesnya tinggal sebentar lagi seperti ini. Setelah menunggu sekian lama, kurang lebih setengah jam, karena maklum speednya speed keong. Setelah selesai, identify eMMC kembali dan masuk ke user partisi agar IMEI semuanya aman. Jadi centang yang berwarna merah muda seperti ini. IFS M9KI FS1, FS2, FS3 dan radio, klik read. Nah,
cara ini bisa diterapkan untuk semua tipe agar semua tipe Samsung pokoknya, agar ketika mau mengganti eMMC itu IMEI-nya langsung ada sinyal pun insya Allah aman. Alhamdulillah selesai. Cukup simple caranya, namun prosesnya lumayan lama. Jadi juga yang perlu diperhatikan ketika mau mengganti eMMC, terkadang lupa setting boot, ada yang otomatis langsung ke 22128, ada yang harus manual. Jadi harus diingat. Jika melihat video ini, mudah-mudahan teman-teman yang mau mengganti eMMC ini sukses. Jika internet saya lancar, insya Allah akan saya upload filenya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.